Skibidi skibidi skibidi. Woi Upin Ipin, kau mau pergi kemana sih? Aku akan menghancurkan mobil transformer itu. Wah gawat nih, kita dihadang Skibidi Toilet G-Man. Ayo mobil transformer, lindas saja dia. Skibidi skibidi. Oh kalian mau melindasku ya? Gak akan bisa, rasakan nih. Wah gawat, aku ditembak ini sampai aku hancur. Hahaha, skibidi skibidi skibidi. Makanya jangan berani melawanku. Pak, udah, ayo mobil transformer, gunakan kecepatan penuh dan lindas Skibidi Toilet G-Man itu. Oke siap, semuanya pegangan, kita akan ngebut nih. Oke, akan ku tembak juga nih. Mantap mobil transformer, kau berhasil. Ayo waktunya kabur. Aku udah gak kuat nih, keadaanku hancur setelah diserang Skibidi Toilet G-Man itu. Waktunya aku berhenti di sini. Ya ampun, mobil Optimus Prime sampai hancur nih. Kasihan sekali. Ya sudah, semuanya kita turun di sini. Pak. Iya dek, kayaknya Skibidi Toilet G-Man sudah gak mengejar kita lagi. Halo pemirsa semuanya, kembali lagi bersama saya Mail Curut, si bocil sultan. Bersama kita Titan Mini, Upin dan Ipin. Hati-hati Upin Ipin, menggunakan kekuatan kalian nanti Skibidi Toilet G-Man bisa datang lagi. Ya pemirsa, tadi ada kejadian yang mengerikan ya. Kita semua dihadang sama Skibidi Toilet G-Man dan mobil transformer sampai ditembakin pemirsa. Waduh, kasihan sekali dah mobil transformer ini. Lihat boy, sampai berasap. Untungnya kita masih bisa kabur pemirsa menggunakan mobil ini meskipun udah hancur ya. Iya Kak Mail, tadi seru sekali. Kita lindas Skibidi Toilet G-Man itu. Jangan senang dulu Upin Ipin. Pasti Skibidi Toilet G-Man itu masih hidup sekarang dan dia akan balas dendam sama kita semua. Aduh, gimana nih? Transformer, gimana keadaanmu? Ya rusak parah lah bocil. Lihat nih, mesinku sampai berasap. Aku perlu dibawa ke bengkel bocil. Tunggu ya Transformer, sekarang kita masih dalam bahaya. Takutnya Skibidi Toilet G-Man itu mengetahui keberadaan kita. Cobalah, akan kuperbaiki dulu. Upin Ipin, bantu memperbaiki ya. Oke siap, akan kubantu nih dengan menggunakan kekuatanku. Tenang Transformer, kau pasti bisa diperbaiki. 1, 2, 3. Udah cukup Upin, aku malah tambah rusak nih. Upin ini gimana sih, disuruh memperbaiki malah menggunakan kekuatan gelombang ultrasoniknya nih woy. Mesinnya transformer malah tambah rusak kocak. Bentar, kayaknya kita harus membuka kap mesinnya dulu woy. Gimana nih cara bukanya? Bocil, salah kocak. Gak ditendangin kayak gitu woy. Aduh gimana sih nih, kayaknya bocil harus naik mobil dulu. 1, 2, 3. Sekarang buka kap mesinnya. Oke mantap, kerja yang bagus bocil. Sekarang sudah terbuka nih pemirsa kap mesin mobil transformer ya. Ya ampun, kayaknya sudah terjadi kebakaran mesin pemirsa. Ya tuh, mesinnya sampai gosong nih. Aduh, panas sekali, panas. Kayaknya aku nggak bisa memperbaikinya. Ya sudah, kita berteduh saja Kak Mail, mencari rumah di sekitar sini. Pak. Oke, siap Upin. Kita ajak semua warga juga ya.
Perhatian warga kota, sekarang mobil kita dalam keadaan rusak nih. Kita harus mencari tempat tinggal di sekitar sini agar kita bisa berteduh. Oke, cepat bocil. Aku takut kalau Skibidi Tolajimen tahu keberadaan kita. Iya pak, sama. Ya sudah, ayo semuanya ikut aku. Kita mencari rumah di sekitar sini. Semoga ada nih. Aduh, mana ya rumahnya? Ya ampun, sepi sekali di sini pemirsa. Adanya malah banana boat tuh. Lihat boy, main banana boat di hujan deras kayak gini pemirsa. Banyak petir lagi. Oh, di sana ada goa. Oke lah, kita akan ajak semua warga ke dalam goa pemirsa. Bentar, sambil aku naik mobil transformer nih. Semua warga, kita menginap di dalam goa. Ya pemirsa, gak apa-apalah. Meskipun gak ada rumah, kita bisa menginap di dalam goa pemirsa. Yang ada di sebelah sana ya. Aduh, yang penting aman woy. Gak diserang Skibidi Tolajimen lagi. Abocil, sebelum jalan, tutup dululah kap mesinnya. Aduh, masa terbuka kayak gini sih? Kap mesinku udah rusak nih bocil, gak bisa tertutup. Pak. Ya sudah, gak apa-apa, begini saja. Aduh, kita pelan-pelan nih. Ya ampun, terbuka kayak gini kocak. Awas, hati-hati bocil, pelan-pelan aja. Astagfirullah, malah nabrak. Gimana sih? Loh, nyangkut kocak, gak bisa mundur. Pak, bantu dorong mobil transformer nih, gak bisa jalan woy. Oh, mulai bisa nih pemirsa. Harus pelan-pelan ya. Awas hati-hati, jangan sampai nabrak warga. Ya ampun, ada yang ketabrak tuh. Oke, ayo lanjut lagi. Oh, lihat tuh, mobil transformernya sampai kayak gini pemirsa. Keluar asap warna hitam lagi. Lihat tuh, bannya sampai penyok ya. Nah, ayo semua warga, kita akan menginap di gua pinggir pantai nih. Yang penting kita aman. Oh, lihat nih. Langsung dimasukkan di sini mobilnya, woi. Ya ampun, udahlah enggak apa-apa. Sekalian kita mandiin pemirsa karena mesinnya habis kebakaran. Semua warga, tidur di dalam goa ini ya. Jangan ada yang keluar, nanti bisa ketahuan Skibidi Tolajimen. Iya, Dek, enggak apa-apa, tinggal di dalam goa. Yang penting kita aman. Alhamdulillah, akhirnya aku bisa tidur. Iya betul, aku capek sekali. Seharian dikejar Skibidi Tolajimen. Nah, tidur dulu lah. Oh, lihat nih, warga di sini senang sekali ya. Meskipun tidur di atas tanah, woi. Yang penting aman pemirsa. Oke, sekarang tugas Bocil dan Upin Ipin memantau kalau ada Skibidi Tolajimen itu datang pemirsa. Pak. Bentar, kayaknya kita butuh bantuan keluarga Titan nih. Coba kita telepon dulu ya, biar kita bisa dijagain pemirsa. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana keadaanmu Bocil? Pak. Alhamdulillah, baik-baik saja Bapak Iron Man. Terus kau berhasil gak menyelamatkan warga kota? Berhasil nih, aku membawa warga kabur dari kota dan sekarang menginap di dalam goa. Cepat, aku butuh bantuan keluarga Titan karena masih dikejar Skibidi Tolajimen. Tunggu bocil, aku masih memadamkan bom nuklir yang ada di kota bersama keluarga Titan nih. Bentar lagi aku akan kesana. Pak. Oke siap, terima kasih. Kutunggu nih. Upin Ipin, aku baru saja menelpon Bapak Iron Man. Kita akan berjaga di sini. Takutnya Skibidi Tolajimen itu datang. Oke siap Kak Mail. Kayaknya dia ada di dekat sini. Kita harus sembunyi juga. Skibidi. Upin Ipin, kau pergi kemana sih? Aku mencarimu. Oh, itu tuh suara Skibidi Tolajimen. Kayaknya dia terbang di sekitar sini. Ayo sembunyi Upin Ipin di bawah batu ini. Ya pemirsa, mengerikan sekali nih. Kita sekarang masih dikejar sama Skibidi Tolajimen ya. Dia balas dendam sama kita pemirsa.
karena tadi kita lindas pakai mobil transformer ya, Bang. Sampai jatuh, woi. Aduh. Ayo Upin Ipin, sembunyi, jangan sampai ketahuan. Skibidi, skibidi, skibidi. Aku sudah melacak Upin Ipin. Posisinya ada di sekitar sini. Oke lah, akan kucari nih. Yah pemirsa, gawat nih. Lihat woi, Skibidi Toilet G-Man berkeliaran di sekitar sini pemirsa. Aduh, jangan sampai ketahuan. Oh, lihat tuh Upin Ipin. Skibidi Toilet G-Man ada di atas goa. Pak. Iya, Kak Mail. Semoga semua warga aman. Skibidi, Skibidi, Skibidi. Di mana sih mereka? Aku sudah melacak posisinya di sini, tapi kok enggak ada sih? Woi, Upin Ipin, mobil transformer. Sini kalau berani. Ayo lawan aku. Upin, kayaknya dia mulai mengamuk. Cepat cari cara untuk mengusir dia. Wah, iya nih. Lihat tuh, dia mengeluarkan kekuatannya. Upin Ipin, cepat keluar kau. Sini kalau berani. Ayo lawan aku. Kau sudah melindas aku. Sekarang aku balas dendam. Yeah. Mana kalian? Cepat keluar! Wah, jahat sekali Skibidi Toilet G-Man. Oke lah, ku tantang dia. Rasakan nih. Woi, Skibidi Toilet G-Man. Aku di sini. Ayo, tangkap aku kalau bisa. Skibidi, Skibidi, Skibidi. Wah, ada yang menembakku dari sana. Oh, ternyata bocah Upin Ipin itu ada di sana. Oke lah, akan kulawan nih. Ayo, waktunya kita bertarung. Wah, Upin, kau berani amat sih. Awas hati-hati, terkena serangannya. Udah, tenang Kak Mail. Aku akan melindungi semua warga. Ipin, ayo kita gunakan kekuatan kita bersama-sama. Pak. Siap Kak Upin. Kekuatan Titan Mini Upin Ipin. Wah, mantap. Kerja yang bagus Upin Ipin. Cepat serang terus Skibidi Toilet G-Man itu. Siap Kak Mail. Rasakan nih. Oh, mengerikan sekali nih kekuatan Titan Mini Upin Ipin. Lihat woi, Skibidi Toilet G-Man sampai meledak pemirsa. Aduh, semoga bentar lagi hancur. Oke, bocil sembunyi dulu lah. Takutnya kalau tiba-tiba meledak woi, nanti bisa terkena percikannya. Ya tuh pemirsa. Skibidi, Skibidi, Skibidi. Udah, cuman segitu doang kekuatan kalian. Ayo, tembak lagi lah. Oh, ternyata dia masih kuat pemirsa. Padahal udah meledak woi. Aduh, gimana nih? Apakah Upin Ipin bisa mengalahkannya? Pak. Ipin, ayo kita serang lagi. Gunakan kekuatanmu. Kekuatanku habis. Aku gak berdaya nih. Hahaha, kasihan sekali kau. Sekarang giliranku. Rasakan nih. Wah, gawat. Dia menggunakan tembaknya. Ipin, ayo bangun. Kayaknya aku harus kabur nih. Maafkan aku, Ipin. Skibidi, Skibidi, Skibidi. Kau mau kabur kemana? Akan kukejar nih. Aku juga bisa terbang. Oke, pemirsa. Akhirnya Upin kabur nih dari Skibidi Toilet itu, pemirsa. Mantap jiwa. Ayo, Upin, ngebut. Skibidi, 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 aku mengejarmu di belakang nih. Oh, tiba-tiba Skibidi Toilet G-Man juga mengejar Upin pemirsa. Lihat tuh, ayo Upin, tambahkan kecepatan lagi. Kau harus ngebut. Kekuatan full power. Skibidi, Skibidi, Skibidi. We'll be right back.
lihat tuh, ternyata dia masih bisa mengikuti Upin pemirsa. Kita harus menjebaknya nih. Coba kita akan melewati bawah jembatan ini. Apakah dia bisa melewatinya, boy? Awas hati-hati Upin. Mantap jiwa. Oh, masih bisa nih. Ya ampun, awas hati-hati. Skibidi, skibidi, skibidi. Kau mau kabur kemana sih? Akan ku kejar terus. Hahaha. Aduh, aku takut. Cobalah, aku akan menjebaknya lagi. Kekuatan, full power, kecepatan penuh. Percuma kau menggunakan kekuatanmu. Aku akan tetap mengejar nih. Wah, Upin tetap dikejar nih pemirsa. Sampai tertangkap ya. Dia tuh, dia ada di atas Upin. Awas, ada jembatan. Oke, lewat bawah. Ya ampun, dia masih bisa mengejar pemirsa. Berbahaya nih. Ayo tambah kecepatan lagi. Aduh, mengerikan sekali pemirsa. Ngebut gaspol Upin. Aku akan mengejarmu terus sampai kau tertangkap bocah. Tidak, bentar lagi kekuatanku habis. Aku akan tertangkap nih. Gimana? Oke lah pemirsa, mungkin sampai di sini dulu video kali ini. Nanti kita akan lanjutkan di video selanjutnya. Jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis, boy. Gratis. Bye.